tentunya tentunya bersama dengan RW6 ya, RW6 kilo duite saya mau ngantar saya ikhlasin semuanya biar berkah, semoga yang amal mendapatkan rezeki lagi ya, dikasih umur panjang, amin ya, berkah semuanya yang merayakan dan mendukung acara ini ya. hebat pokoknya hebat hari ini. Baik para perisawan yang berbahagia yang pada sore ini ya, tambah semangat tentunya untuk pagelaran pada sore ini ya. Itu tadi sederetan dari Atraksi Putri ya, tentunya ada Siska, Devi, Alin dan Biwit ya. Untuk selanjutnya tentunya akan kita hadirkan dari Jalanan Cilik ya, ada Farah, Sandy, Arvi, Albino, Bio, Arvin, oke anakku, oh ini sama dong, boleh masak nih gitu kan. Generasi-generasi yang meneruskan dari budaya-budaya kita. Iya, tidak punah. Oke. Ini akan kami bacakan tentunya ya, untuk jadwal atau jadwal dari pagelaran Sri Agung Rahayu tentunya untuk pada tanggal 19 yaitu di Tambo juga di Dusun Kerajaan tanggal 26 dan 27 tentunya ya. Untuk tanggal 25 ada di Ngadirejo tentunya, di Ngadirejo pagelaran Sri Agung Rahayu. Semoga lancar. Amin. Ya, untuk pagelaran pada tanggal 19 memang berbenturan dengan kegiatan-kegiatan dari Desa Tampo ya, yaitu ada berak jalan tanggal 26 pada hari Minggu, juga ada kegiatan dari HUT RI, juga ada karnaval ya untuk kirab budaya pada tanggal 26. Tidak masalah, yang penting jalan semua untuk itu memeriahkan HUT RI yang ke-73. Baik para hadirin, para bersawan yang berbahagia, moga kita saksikan untuk season yang kelima Jalanan Cilik dari persembahan Sri Agung Rahayu. Selamat menyaksikan.
Barang bersama.